Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adun di channel Sadur Bonsai. Pada kesempatan kali ini, semoga dulur bonsai semua dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Video kali ini saya akan melakukan atau menata ulang pohon asem ini karena sudah waktunya untuk ditata ulang dahan dan rantingnya. Sekalian pembukaan kawat yang sudah terlalu masuk. Untuk itu saksikan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pohon asem ini saya dapatkan dari biji, sudah berumur 2 tahun, cuman di pohon asem ini pertumbuhannya sangat lama sekali. Ini tidak berumur hampir 2 tahun lebih di saya rawat. Usahakan kalau kawat ulang jangan pada bekas yang tadi, karena akan
menghambat pertumbuhan dahan. Dan diperlukan kesabaran yang ekstra ini kalau ngawat bonsai udah banyak ranting kayak gini. Nah, itulah tadi penataan ulang di pohon asem, mudah-mudahan bermanfaat. Salam santun, salam satu hobi, sadulur bonsai.